Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lihatlah padi yang sedang menghijau, menguning. Satu butir padi ditanam, kulitnya pecah, disiram air hujan, kemudian keluar tunas yang tidak ada kehidupan sebelumnya, lalu kemudian Allah turunkan air hujan sehingga menjadi hijau. Hijau muda, kemudian hijau tua, kemudian keluar padi lagi. Kemudian setelah itu dia pun kuning, layu, dan mati. Tapi kemudian tumbuh lagi. Begitulah kehidupan. Dulu yang mengisi alam ini kakek moyang kita. Lalu setelah itu datuk nenek kita. Setelah habis itu masa giliran bapak dan ibu kita. Dan sekarang kita, kita pun sudah hampir layu dan kuning. Tak lama lagi mati. Lalu kemudian sampai masa anak kita. Jadi pelajaran yang sangat berarti kita ambil dari apa yang kita lihat ini, mengambil pelajaran tidak perlu jauh-jauh. Makanya dalam Quran dikatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, mengapa mereka tidak melihat unta bagaimana diciptakan. Karena orang Arab ketika dia bangun pagi dia lihat unta, ya langsung aja ambil pelajaran. Kebetulan kita tinggal di negeri yang agraris ini, ketika bangun pagi yang kita lihat ya padi, ambil pelajaran dari padi, bagaimana padi yang sebelumnya tidak ada kehidupan menjadi hijau, lalu kemudian bertunas, lalu kemudian berbuah, lalu kemudian kuning, layu dan mati. Kita pun juga akan begitu. Apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan yang singkat ini? Begitu juga dengan dakwah. Ini tanah kalau tidak kita tanami begini, dia akan sia-sia. Selesai peran dakwah, bangkit lagi. Sudah down, hilang semangat, bangkitkan lagi. Sampai akhirnya kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal-bekal amal soleh. Mudah-mudahan pelajaran dari padi ini dapat memberikan pencerahan, menatap masa depan lebih berarti dan bermakna. Hidup sekali, buatlah yang berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.